Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abang di Pusat Tutorial Desain Gratis asal studio.org. Oke, ini bagian terakhir mungkin, dan saya memberikan fungsi setelah ini adalah, maaf, saya memberikan location. Location dan dot reload. Oke, dan ini akan aktif saat saya menggunakan web browser. Oke, seperti itu, dan saya simpan. Lalu saya menuju ke web browser dan reload. Oke, jika saya mempunyai 7 dan 4, saya harus menuliskan 11. Dapatkan hasil? Ah, oke, Anda menang. Dan sekarang, di sini ada 8. Oke, di sini ada 11. Oke. Saya tidak mendapatkan fungsi nilai. Oke, di sini saya sudah mempunyai nilai dan saya hapus. Maaf, saya simpan lagi. Dan saya reload lagi. Oke, saya 27. How? Oke, saya coba menonaktifkan yang ini dulu. Dan saya simpan. Lalu saya menuju ke web browser, saya reload. Saya coba. Ah, saya heran ini kenapa tidak bisa berhasil. Saya coba alertnya di mungkin di luar. Simpan. Saya reload. 13. 3. Oke, saya dapat. Oke, saya hapus. Saya simpan lagi. Nol. Oke, saya sudah mempunyai ini dan oke, tadi mungkin ada kesalahan dan saya akan mengaktifkan lokasi reload. Dan saya simpan lagi, saya reload, dan di sini 9. Ah, berarti fungsi reloadnya yang salah. Oke, saya cari reload. Saya memberikan reload di sini saja. Oke, saya matikan. Dan saya coba. Oke, di sini 7. Ah, oke, 2 berarti 3 min. Jawab. Oke, selamat Anda benar. Dan di sini 16. Nah, lalu di sini 13. Ah, maaf. Ini baru 13. Oke, saya cut dan saya masukkan sini mungkin. Dan saya simpan. 1 min. Oke, saya menang. Dan di sini ada 4 dikurangi 8 berarti 4 min. Oke, saya menang lagi. Dan di sini 7 dikurangi 1, 6. Oke, saya menang. Lalu di sini ada tambah. 2 ditambah 7, 9. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Oke, saya mempunyai kesalahan script sepertinya. Dan di sini 10. Oh. Oke, saya memberikan else. Oke, saya copy. Saya paste dan salah. Dan di sini saya memberikan else. Oke, saya simpan lagi. 2 min. Oke, benar. Di sini 0. Oke, benar lagi.
dan di sini 2 min. Oke, benar. Dan di sini 0. Benar. Oke, saya sudah mempunyai fungsi yang benar di sini. Dan jika dilihat di web browser, saya rasa saya mendapatkan hasil yang sama. 7. Oke, selamat, Anda salah. Hah. Selamat, Anda salah. 1, 4, 5. Ah, 1. Benar. 4. Benar. 5. 5 ditambah. Oh, saya rasa saya salah. Oke, saya berikan ini. Copy, paste, dan if. Plus. Oke, saya berikan seperti ini. Saya simpan. Saya reload di sini. 6, 13, 3 dulu dan 1. Ah, oke, mungkin saya berikan di 'dan mungkin di sini saya memberikan di sini. Oke, jika saya simpan 7, 9, saya harusnya memberikan 16. Oh, oke, maaf, 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 maaf. Oke, saya rasa ini ada sesuatu yang salah ini. Saya cek dulu di sini. Oke, jika saya simpan 14, 6. Ah, harusnya 6. 7 ditambah 10 berarti 17. Oke, salah. Oh, saya mempunyai sesuatu yang salah ternyata. Oke, di plusnya saya tidak mendapatkan angka jika saya menggunakan ini. Oke, jika saya menggunakan ini dan saya simpan, saya coba lagi. Min, saya rasa benar. 1, benar. Dan jika tambah, ini saya rasa yang salah. Harusnya 17. Oke, sekarang benar. Ah, oke. Saya harus memberikan parse int. Oke, sekarang saya sudah mempunyai sesuatu yang benar, dan jika saya menuju ke Mozilla Firefox, saya pun akan mendapatkan sesuatu yang benar sekarang. Oke, dan di sini 4 benar, dan 10 benar, dan oke, 10 lagi benar, 9 benar, 15. Oke, mungkin Anda bisa mencoba-cobanya untuk memberikan banyak fungsi di sini. Jadi anak-anak bisa berlatih menghitung dengan baik dengan aplikasi ini. Mungkin tujuannya seperti itu. Dan Anda silakan mencoba-coba dengan beberapa fungsi yang Anda inginkan. Mungkin ada level, jika level 2 mungkin ada 2 angka di situ dan sebagainya. Oke, mungkin seperti ini contoh pembuatan game. Dan game ini berguna banget untuk kemampuan menghitung anak. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Salam.